Halo, selamat pagi, siang, dan malam ya. Kembali kita mengupdate tanaman-tanaman yang ada di kebun kami ya. Kecil saja kebunnya, tapi ada beberapa varian ya. Khususnya ini tanaman aglonema. Ya, ini kita udah perbanyak ya. Ini jenis mini Pink Damalsion ya, Pink Damalsion ya. Ada beberapa di sini, banyak ya. Sengaja kita budidayakan ini. Untuk yang suka di indoor mungkin cocok ini ya. Pink Damalsion adalah jenis aglonema yang memang tidak besar dia. Kecil saja bentuknya. Ya, di sana nampak red anjamani ini. Ya. Yang di sini ulandari. Ini juga ada anakan, sudah kita perbanyak ya. Ini mirip ya butterfly tapi bukan. Dia karimun. Ya, ini karimun. Anak-anaknya kita dari bonggol. Maka dia tumbuh anakan kayak gini. Karimun ya. Nah, karimun ini jenis yang besar. Di sini ada yang cukup favorit saya walaupun dia lama. Ini juga saya banyakin ini dari bonggol ya. Ini Dona Carmen mutasi. Dona Carmen mutasi dia warna lebih banyak kuningnya ya daripada hijaunya. Ya, ini juga jenis mini ya, kom-kom. Nih, kom-kom. Bentuknya jenis mini. Ini juga jenis mini ya. Black marron. Tapi ada juga dia besar. Tapi jenisnya mini yang ini. Black marron ya. Oke, kita lanjut. Ini Johanna. Mirip dengan cinta ya. Cuma dia agak pucat kuningnya. Yang ini kita juga perbanyak sudah ya. Ini dari anakan kita cicacah. Ini intan. Ya. Intan nih sudah berhasil kita memperbanyak nih. Ini intan ya. Baru mulai dia tumbuh. Ya. Sebenarnya gampang saja merawat aglonema. Johan itu juga sudah kita perbanyak nih. Tuh. Nah, ini juga, ini Sultan Brunei, ini dari bonggol, kita patah dan tumbuh dua dia anakan ini. Ini Sultan Brunei, ini juga Sultan Brunei ya. Di belakang Red Twister, ada daunnya bercak putih-putih karena ada habis penyemprotan dari fungisida. Berikutnya ini tumbuh subur nih ya. Sudah keluar dia merah-merahnya. Big Roy. Big Roy ini cukup apa ya, populer karena memang banyak yang beli karena harganya tidak terlalu mahal. Tapi dia kalau tumbuh subur dan dirawat bagus bentuknya. Berikutnya ini juga kita perbanyak sudah. Ya, ini namanya, aduh lupa saya. Ini ada jenis merah, hijau, dan yang ini putih. Ini kita perbanyak nih anaknya. Ada beberapa. Lupa saya namanya apa ya. Nanti dulu. Nanti sambil jalan ingat lagi. Yang ini juga diperbanyak sudah. Ini Ruby Yellow. Ini Ruby Yellow sudah kita perbanyak. Nah, ini ya pindahannya. Ya, jenis-jenis yang kita dari bonggol nih. Calon-calon tunas bonggol nih. Ya, keluar satu. Dia dari cabang-cabang batang dia tumbuh.
Yuk, kita berikutnya. Mohon di like dan subscribe ya, atau komen, silakan. Kita berada di wilayah Kota Balikpapan. Yang berminat kami persilakan, tapi kita tidak melayani di luar kota, cukup di Balikpapan saja. Ini Pink Beauty. Ya, itu Red Borju kayaknya. Nah, ini Widuri ya. Ini ada anak-anaknya munculan ini. Ya. Nah, ini yang kita perbanyak tadi. Intan. Nah, ini yang saya sangat gemar walaupun harganya tidak mahal ya. Ini Donna Carmen Mutasi. Kenapa saya suka? Karena memang dia mempunyai daun yang keras. Kemudian tulangnya ini pink. Beda dengan Donna Carmen yang biasa ada di luar ya. Hijaunya cukup banyak. Kalau ini kuningnya lebih banyak. Ya, dan stangnya agak pendek ketimbang Donna Carmen yang biasa. Ini juga sudah diperbanyak ya. Yang ini namanya Permaisuri. Ya, Permaisuri ini sama dengan bidadari lokal. Dia bidadari lokal. Hijaunya banyak. Hingga jadi begini, bermutasi di Indonesia kali ya. Kalau bidadari yang aslinya ini. Warnanya memang lebih cerah. Tapi harganya lebih mahal yang ini. Ya, di sebelahnya adalah Moonlight. Yang ini Black Moonlight. Oke. Dan salah satu lagi yang judulnya saya suka ini. Nih ya. Marodok atau kipas raja. Cukup besar daunnya dan batangnya itu dia tidak nampak. Cenderung dia muncul dari dalam tanah. Nah, ini Lady Pink. Nah, ini sudah jadi warnanya terang keluar ya. Memang benar-benar pink. Dengan garis-garisan semburannya cantik dia. Nah, ini yang cinta. Ya, ini ada yang cukup subur ya. Versi kami Red Cochin. Ini Red Cochin ini. Daunnya sehat kayaknya nih ya. Nah. Makin lama merahnya semakin muncul. Mirip suksom ya, tapi dia tetap daunnya agak lentur. Yang ini Diana. Ini white anjamani. Di kebunnya ada yang juga saya suka, tapi dia bukan termasuk aglonema. Dia termasuk depen. Ini. Depen parigata. Nih, ya, indah dan dia mini. Tidak besar. Maka saya suka dan saya kembangkan dari beberapa batang muncul anakan-anakan seperti ini. Ini juga ya. Kita kembangkan tidak sampai besar, kita potong batangnya. Tancap, tumbuh. Kalau batangnya panjang kita potong-potong lagi menjadi banyak. Ya, ini Sweet Dream. Kita batasin ya video ini hanya beberapa menit ke belakang ya, karena kalau terlalu panjang juga susah kita mendownloadnya di YouTube. Baik teman-teman, mungkin sampai segini dulu. Kita lanjutkan dengan video yang kedua nanti ya, tentang koleksi-koleksi yang ada di kebun kita. Masih banyak yang belum disebutkan. Jangan lupa like dan subscribe video ini sehingga bisa bermanfaat bagi orang lain yang menonton. Terima kasih. Salam aglomania.